Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari Sobat Ari Sembako. Di kesempatan kali ini kedatangan satu unit kipas angin Regency. Ini yang kayak di pasar-pasar ya teman-teman ya, untuk kipasnya ini ya. Ini nggak bisa muter tadinya, dan ini coba saya bongkar. Ini untuk lakernya, untuk piringannya juga udah kena ini kayaknya, ini bagian sininya teman-teman, untuk lingkar piringannya ini. Untuk tapi ini lakernya, ini penutupnya ya teman-teman ya, sama yang penutup sama yang bagian bawahnya saya kasih minyak ini teman-teman, yang biasa digunakan buat tukang jahit ini ya. Ini belinya di aksesoris benang-benang tempat jahit Singer. Coba saya tes, coba saya pasang kembali, mudah-mudahan muter lakernya. Ini laker yang bagian bawah ini teman. Coba kita tes, muter tidak? Muter ya teman-teman ya. Tinggal kita kencangkan untuk bautnya. Kita kencengkan bautnya teman-teman. Bautnya ada 4. Baut main ini ya.
coba kita tes untuk kita nyalakan dulu sebelum kita pasang baling-balingnya, mudah-mudahan nyala. Alhamdulillah muser ya teman-teman ya. Oke, tinggal kita pasangin baling-balingnya teman-teman. Matikan dulu putse. Ini adalah baling-balingnya, tapi ini belum saya cuci karena kan masih dites. Kita tes lagi. Oke, langsung nyala. Matikan. Biar sampai mati teman-teman. Tombol yang nomor 2. Oke, nyala juga. Nomor 1. Biar mati dulu. Oke, nyala alhamdulillah. Sudah benar. Tinggal kita melakukan pembersihan pada bagian bodinya ini ya, teman-teman ya. Dan juga ini juga saya mau bersihkan. Saya copot dulu. Cuci. Dan ini sesudah saya cuci untuk baling-baling kipasnya saya cuci juga. Dan juga untuk bagian penutup depannya ini saya cuci juga. Ini benar-benar kita harus cucinya sebersih mungkin ya teman-teman ya. Dan jangan lupa ditunggu sampai benar-benar kering, karena ini berbahan dasar dari besi ini ya teman-teman ya. Ya, dan ini bagian tiangnya ini juga saya cuci juga tadi. Dan lanjut ke proses pemasangan untuk mesin kipas anginnya. Kita lanjutkan proses pemasangan mesin kipasnya teman-teman ya. Kita pastikan kabelnya ini di bagian atas dan kita siap pasangkan untuk 1, 2, 3, 4 titik untuk bautnya ya, seperti ini teman-teman. Kita tahan dulu pakai satu baut.
kita tinggal memasang untuk saklarnya. Digas bisa di sebelah kiri dan juga bisa di sebelah kanan. Jadi untuk kali ini saya mau pasangkan di bagian sebelah kiri. Saya buka dulu untuk bautnya. Kuatlah ya, terus saklarnya sudah kuat, baru ke intinya teman-teman, yaitu baling-balingnya ya. Dan setelah baling-balingnya sudah terpasang teman-teman, ini untuk tutupnya ya. Tutupnya tidak menggunakan baut untuk pasangan yang di sini. Jadi tinggal kita paskan saja ini. Dan setelah terpasang teman-teman, terpasang semua ini ya, dari bodi depannya, baling-balingnya, saklar kipasnya dan juga mesinnya semua sudah terpasang. Coba kita tes, kita nyalakan ya teman-teman ya, mudah-mudahan nyala. Alhamdulillah, langsung nyala teman-teman. Tombol nomor 1, tombol nomor 2, tombol nomor 3,
Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Disambung di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.